Selanjutnya diketahui fungsi Y dan R ditentukan dengan rumus Gx sama dengan 3x kuadrat. Yang ditanya, jika bayangan A yaitu 108, maka kita diminta untuk menentukan nilai A tersebut. Ini fungsinya yaitu Gx sama dengan 3x kuadrat. Untuk x-nya itu kita masukkan fungsi A sama dengan 108, maka G A sama dengan 108. Dan A sama dengan berapa? Maka langsung saja kita selesaikan, yaitu 9A sama dengan 108, 108, 9 sama dengan 3 kuadrat A sama dengan 108, maka 3A kuadrat sama dengan 108, A kuadrat sama dengan 36, A akar dari 36, maka A sama dengan 6. Kalau masuk akal.